hebatnya Aki total dalam banyak hal. Ini waktunya. Semua harus bekerja keras dan saya memiliki firasat yang sangat baik. Tarik nafas, nanti saya hitungan ketiga baru Anda teriak sekeras sekuat-kuatnya. Ya. Tarik nafas. Satu. Tahan. Dua. Tahan. Tiga. Ya! Ya! Aki ternyata bukan hanya seorang pemilik klub, bukan hanya seorang manajer, tapi juga seorang motivator, seorang ustaz yang percaya akan kebesaran Sang Holy. Aki pun ekspresif dalam memotivasi pemainnya. Aki dekat dengan pemain, Aki dekat dengan support. Oh, dan gol! Sebuah pressing gol yang begitu baik tadi diberikan oleh Christian Adelmon. 1-0 skor sementara untuk Madura United. Ya, kita lihat saat-saat akhir babak pertama ketika konsentrasi menurun. Kita harapkan kebangkitan sepak bola Madura sudah dimulai. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi Madura dan home ini kami menangkan, kami jalankan dengan baik, seluruh pemain sudah berjuang dan ini membanggakan kami semua. Ahsanul Qasasi, Wakil Ketua Komisi 11 dari Fraksi Demokrat, selamat malam Pak. Dan Aki juga politisi yang kritis, politisi yang berpihak pada rakyat. Politisi dengan pikiran-pikiran yang cerdas, yang kerap diundang hadir di banyak forum, talk show, televisi. Bagaimana, kenapa ini dijadikan sistemik? Karena ya itu tadi, karena ini akan menjadi isu yang luar biasa di kalangan perbankan, dan pemerintah pada saat itu harus mengambil alih risiko yang akan muncul untuk menjaga stabilitas moneter. Aki juga seorang ekonom. Pakar ekonomi mikro praktisi koperasi yang kerap dijuluki sebagai New Hatta Indonesia. Aki juga aktif dalam lembaga keuangan mikro, mendirikan PS Merpati. Koperasi dengan modal hanya 15 juta, tapi kini sudah mempunyai aset 15 miliar lebih, dengan nasabah mencapai 5.000 orang. Inilah koperasi yang dibangun berdarah-darah, tapi kini sudah menuai hasil dan banyak orang menikmatinya. Merpati beriman. Aki Ahsanul Qasasi adalah bukti, dan putra Madura ini sudah memberi bukti untuk Madura, untuk Indonesia. Kami dari SDN Garam Nusa 2 sukses selalu untuk Pak Ahsanul Qasasi. Yes. Kami siswa SMA 1 Sumedang sukses buat Pak Ahsanul. Yes. Inilah saatnya, inilah waktu yang tepat bagi masyarakat Madura. Madura adalah santri, Madura adalah kerja keras, Madura adalah kegigihan, Madura adalah kesungguhan, Madura adalah kebersamaan, Madura adalah kita, kita semua. Sehingga maju dan mundurnya Madura tergantung kita, tergantung masyarakat Madura. Kita memiliki kemauan yang kuat, kita harus memiliki kemauan yang gigih agar...
memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua dalam memajukan Madura, memajukan kita. Dan kita akan mensejahterakan Madura ini dengan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah melalui alam, melalui air, melalui laut yang sangat melimpah. Sehingga kita dapat menggunakan semua kekayaan ini untuk masyarakat Madura, untuk bangsa Indonesia. Sehingga Madura yang menjadi pusarnya ekonomi Indonesia menjadi sesuatu yang besar nanti di kemudian hari. Kita berharap semua kita lakukan bersama mulai saat ini.